الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نبعا في علومه في دارين آمين. لا تنس أن الله ناظر قلبك وحضوره وشهوده لك فيجل. لا تنس janganlah engkau lupa أن الله akan bahwasanya Allah naziru qalbika, itu melihat hati engkau. Jadi Allah tuh selalu melihat hati kita. Yakini itu, saya yakin. Wa hudurahu, dan hadirnya hati kita Allah lihat. Wa syuhudahu, dan musyahadahnya Allah. Laka, kepada engkau Allah saksikan engkau. Faijala, maka takutlah olehmu. Ya. Faijala, jadi ya. Wajila yau jalu, ya. Wajalan mau jalan. Jadi ijal itu ya, ijal. Faijala, jadi asal jadi wajila. Takut. Aiza kumta ila salati, apabila engkau berdiri kepada salat, wala tansa, maka jangan engkau lupa anallah akan bahwasanya Allah ila qalbika, kepada hati engkau, ya, bahwasanya Allah nazirun ila qalbika, memperhatikan kepada hati engkau, wa mutaliun, melihat alaika, atas engkau. Jadi Allah lihat, selalu lihat kita punya hati. Allah selalu perhatikan kita punya hati. Allah selalu perhatiin itu. Makanya beruntunglah orang yang hatinya selalu baik. Beruntung orang yang hatinya selalu baik. Dan merugilah orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan suuzon, buruk sangka. Merugilah dia. Nah, beruntung hati kita selalu baik, karena akan dapat pahala yang baik. Pahala Allah akan berikan kemuliaan orang yang hatinya selalu baik. Wa annahu hadirun musaidun laka, dan bahwasanya Allah Ta'ala hadir lagi menyaksikan bagi engkau. Jadi yakini Allah itu hadir, selalu perhatian kepada kita, tidak pernah lengah. Jadi jangan pernah suuzon kepada Allah dan juga suuzon kepada makhluk. Faijala ay khaf minallahi, artinya takutlah engkau kepada Allah. Ayyara qalbaka, bahwa Allah melihat hati engkau. Ghafilan fi salatika, al-kadin lalai dalam salat engkau. Lagi salat lalai. Ya. Maksudnya apa? Enggak ingat Allah, apalagi sampai-sampai ya ingat keburukan orang, apalagi mencela orang di hati, apalagi. Jadi yakinilah ketika kita sholat, Allah lihat hati kita. Ya, yakin itu. Allah perhatiin hati kita. Allah pantau hati kita. Apakah hati kita khusyuk kepada Allah atau kepada yang lain? Fa'innahu bi'sa sani'u, maka sesungguhnya itulah seburuk-buruk yang diperbuat, lalai. Bi'sa sani'u, seburuk-buruk yang diperbuat, lalai. Latifatun, ini latifah. Suatu kelembutan, jadi latifah itu lembut. Hukia an syakhsin min asya'il tariqati, telah dihikayatkan, diceritakan dari seseorang daripada guru-guru tariqah, annahu, bahwasanya ia sholat minal laili, guru tariqah, seorang guru tariqah pernah sholat di waktu malam, raka'atin, beberapa rakaat, summa nama, kemudian dia tidur,
Faro'ah lalu yang lihat kasran aziman, istana yang besar, musyayyadan alian, yang dibangun yang tinggi. Fa'ajabahu zalikal kasru, lalu istana itu membuat takjub dia. Faqala, maka ia berkata, laita sya'ri liman hadzal qasr, untuk siapa ini bangunan, untuk siapa bangunan ini, gitu aja terjemahnya, untuk siapa bangunan ini. Ini kata-kata herannya, untuk siapa bangunan ini. Iya, jadi bertanya tapi kepengen dikasih, mudah-mudahan ini ya buat aku gitu. Faqila, maka dikatakan kepadanya, inna ulaka, sesungguhnya untuk engkau. Berarti benar itu, untuk engkau. Jadi dia lihat bangunan begitu indah, begitu mewah, begitu megah. Wa innahu sawabu raka'atikal barihatan, sesungguhnya itu adalah pahala rakaat engkau yang kemarin malam. Itu pahala rakaat engkau yang kemarin malam. Famasya aula'u, lalu ia berjalan-jalan di sekitarnya, di sekelilingnya, dilihatin bangunannya. Kita kalau dikasih rumah, lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Pasti kita jalan-jalan tuh ya, ngeliatin rumahnya berkeliling. Di luarnya, di dalamnya kita liatin, masya Allah. Terheran-heran, terkagum-kagum kita ngeliatnya, seneng. Ya. Kemudian kalau ada yang kurang cocok, kita bilang, niatnya jangan di sini, kalau di sini bagus nih. Ada yang enggak, ada yang janggal, umpama ada yang jelek, oh di sini, naruhnya niatnya di sini gitu. Ini jangan di bawah, di atas saja tuh nih. Kan kita biasanya begitu mengatur mulu kan. Nah ini kita lihat begitu ntar nih. Fawajada min unahwa syurafataih, ini qad saqata. Lalu yang dapati daripada bangunan itu, istana itu seumpama lalu ia mendapati di bangunan itu dua ya potongan rambut yang sungguh telah jatuh keduanya. Faqala, ia berkata, "Law kanata 'alaihi lakana ahsana." Jikalau ya dua potongan rambut ini adanya di sini, ya, di atas sini, ini saya akan lebih bagus lagi nih. Berarti ada yang kurang berarti ya. Ada yang kurang. Peletakannya berarti ada yang kurang, mengganggu keindahan. Faqila, lalu dikatakan, inna umakana ta'alai, sesungguhnya itu dulu juga di sini di atas. Kok bisa jatuh? Walakinnaka iltafatta wa anta tusalli fasaqata. Akan tetapi ya, engkau nengok padahal engkau lagi sholat, dengan sebab itu jatuhlah ini. Jadi gara-gara nengok, gara-gara enggak khusyuk, ya pahala sholat kita jadi berkurang. Allahu Akbar, gumprang. Nengok, berarti apa? Pengen tahu, rasa pengen tahu tuh gumprang ada apaan itu ya? Itu ngurangin. Aturan gumprang. Ya. Iya. Tapi kalau umpama kita naruh duit di depan kita, ya makanya jangan taruh duit sih seharusnya, jadi mengganggu khusyuan kita di situ. Ini kalau umpama kita dari kemana-mana gitu ya. Mereka ada tugas ya dari bos umpama seorang kolektor atau apa gitu ya, dibawa di tas sembahyang, tas ini depan ada yang ngambil, jangan
kata guru kudu khusyuk, enggak boleh tegang. Duitnya dikabur, mau kabur sama maling ya, diem aja, jangan juga. Iya boleh kita, ya apa, kita batalin itu, kita cegah itu maling ya. Agama tidaklah sekaku itu ya. Maksudnya kita digosok, kita diem aja ya. Enggak, agama tidak seperti itu. Ya. Makanya hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan kita ilangin. Ya, bagaimana supaya duitnya itu aman? Gimana supaya enggak mengganggu kekhusyuan kita? Itu. Bukan hanya kita aja. Bukan hanya menjaga diri kita aja, menjaga orang lain. Ya, menjaga orang, kekhusyuan orang lain juga penting. Ya, kita pakai kain. Mereknya kalau bisa jangan di bawah. Mereknya itu kita taruh di atas. Makanya yang bagusnya lagi polos kainnya. Yang bagusnya lagi itu polos. Putih atau apa yang polos gitu ya. Kainnya kembang melati. Ya. Emang yang di belakang tukang melati nih. Kayak kembang gua di rumah nih. Atau kayaknya kotak-kotak, ini kayak kotak-kotak partai anu kayaknya. Yang bagus polos, begitu pula sajadah. Sajadah yang bagus polos. Jadi kita ya pikirkan kekhusyuan diri kita dan kekhusyuan orang lain. Makanya pakai baju batik atau pakai baju apa yang berwarna apa gitu yang corak bisa mengganggu kekhusyuan orang lain ya, itu makruh hukumnya karena mengganggu kekhusyuan orang. Dan kita pikir ah ya aja yang pikiran yang bukan-bukan ya, ah, ya orang kan punya mata. Mata itu ngelihat, punya hati, hati itu merasa. Ya. Siapa yang bisa berhindar dari penglihatan mata, dari hati yang merasa? Gak bisa kita berhindar dari itu semua, sama dengan kita. Artinya kebebasan kita dibatasi oleh ya orang lain, gitu ya. Udah. Ada lagi cerita wahukia an Rabi'ata al-Adawiyyah. Tadi diceritakan daripada Rabi'ah al-Adawiyyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau atat. Beliau pernah datang bi raka'atin dengan beberapa rakaat minal laili di waktu malam, summa namat, kemudian ia tidur. Fara'at, lalu ia melihat sajaratan hasanatan. Lalu ia melihat ya. Jadi dia beliau datang melakukan maksudnya beberapa rakaat di waktu malam, kemudian tidur, lalu ia lihat pohon bagus ya, sajaratan hasanatal manzuri yang bagus pandangannya, thayyibatar royati yang wangi baunya, khadiratal arzaqi auza au raqi hijau warna daun-daunnya, basiqatal furu'i yang tinggi cabang-cabangnya, alaiha samarun kasajil abkari, atas pohon itu ada buah seperti payudara gadis-gadis. Masya Allah, jadi seperti payudara gadis-gadis. Berarti apa payudara gadis itu? Ya cakep, bukan janda-janda, beda. Kalau gadis ke atas, kalau janda ke bawah. Saking apanya? Ini gambaran saking indahnya. Gambaran saking indahnya. Iya.
Ini gambaran saking indahnya nih ya, gambaran saking indahnya. Jangan pikir kemana-mana itu ya. Gambaran saking indahnya. Yalma'anna fid duha, bersinar dia di waktu duha. Masya Allah. Kasumusi, seperti matahari-matahari. Wa fid duja, dan di waktu gelap. Kal akmari, seperti bulan-bulan. Ya, gelap disinari oleh rembulan, terang, adem. Ya. Waktu duha disinari waktu disinari oleh matahari, seger. Ya. Ya, waktu duha seger. Seger. Fa'ajabat, lalu itu membuat takjub beliau. Faqalat, lalu berkata, laita sya'ri liman adhi sajaratu. Ini sama nih. Ya, harapan buatnya. Ya. Untuk siapa pohon ini? Kalau bahasa kita ya nanya, untuk siapa pohon ini? Mudah-mudahan ini punyaku ya gitu. Laita sya'ri itu. Faqila, lalu dikatakan kepadanya, inna laki, benar. Sesungguhnya itu untuk engkau. Wa inna as-sawabu raka'atika allati shallaiti, ya, shallaiti hinnal barihata. Sesungguhnya itu adalah pahala rakaat-rakaatmu yang engkau sholat, yang kamu sholat kemarin malam. Oh iya iya iya, jadi ini pahala rakaat saya ya. Iya, masya Allah, indah banget ya. Masya Allah, ya, dilihat pohon bagus tempat pemandangannya. Jadi dilihat pohon bagus memandangnya, masya Allah. Udah bagus pandangannya, wanginya, masya Allah, wangi banget. Hijau warna daunnya, kemudian tinggi cabang-cabangnya, ada buahnya. Buahnya indahnya, indahnya itu seindah Allahu Akbar. Payudara seorang gadis, payudara gadis-gadis, indah-indahnya buahnya. Jadi ketika pohon, ketika pohon itu ketika bentuknya cakep, masya Allah, lalu pohonnya cakep, apa semuanya cakep, warnanya cakep, ditambah buah itu pelengkap, mingkinan cakep. Iya, mingkinan cakep. Subhanallah, dia bersinar seperti waktu duha disinari oleh matahari. Ya, dia terang ya, seperti malam diterangi oleh rembulan. Subhanallah. Rabi'ul Adawiyah takjub melihat ini. Ya, beliau mengatakan, ini untuk siapa? Untuk siapa ini? Mudah-mudahan ini buatku ya. Ya. Dikatakan, inna alaki, sesungguhnya itu untuk engkau. Wa inna sawabu raka'atika allati shallaiti innal bariyata. Sesungguhnya itu adalah buah rakaat-rakaat engkau, rakaatiki. Wa innaha sawabu rakaatiki, ya. Wa innaha sawabu rakaatiki allati shallaiti innal bariyata, rakaat engkau yang engkau salat kemarin malam itu. Masya Allah. Jadi kalau begitu pahala rakaat salat malam ini ya. Ya, cakep banget. Fadanat, lalu ia pun mendekat minha, daripada pohon itu. Wa masyat tahta, dan ia berjalan di bawah pohon itu. Bahwa jadat, lalu ia dapati kot sakot wa min asamaratun, sungguh buahnya jatuh. Kalau ni za'abil ibrizi, seperti warna emas murni, yang murni. Faqalat, lalu ia berkata, Rabi'ah, lau kanat hadis samaratu sakitatu alaiha kana asa. Jikalau adalah ini buah yang jatuh ada di atasnya itu, enggak jatuh dia ada di atasnya, ya, enggak jatuh dia, itu niscaya lebih baik, lebih cakep, lebih indah, lebih bagus. Faqilalah, lalu dikatakan kepadanya, inna kanat alaiha, sesungguhnya itu dulu emang di atas.
Tapi kok kenapa bisa jatuh? Lakin naki tafakkarti wa anti fi sholati fil ajini halikhtumira amla fasaqatat. Fasaqatat azihi min aliyya. Akan tetapi engkau berpikir dan engkau padahal di dalam sholat, engkau berpikir tentang adonan, apakah adonan itu sudah diberi ragi atau belum? Iya. Dengan sebab engkau mikir begitu, maka jatuhlah itu buah dari atasnya. Astagfirullahalazim. Jadi pantas kalau kita habis sholat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Berarti orang yang sholat kemudian dia enggak fokus kepada Allah, enggak khusyuk, banyak mengalami kerugian, banyak mengalami ya kekurangan, apa kekurangan sempurnaan ya, kekurangan sempurna. Jadi udah baik, udah bagus, udah dapat dikasih tapi kurang sempurna. Itu kelas Rabi al-Adawiyah, itu kelas Sufi. Kelas kita gimana? Ini jatuh di mana-mana, ini jatuhnya banyak banget, ini kurangnya banyak banget nih. Anu ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mulai saat ini ya kita berusaha dengan keras supaya kita khusyuk. Berusaha. Takalluful khusyuk ya. Ya. Usaha khusyuk. Kita usaha. Usaha kita itu diberikan pahala. Al-iramu la tansa nahiyatun wa tansa fi'lun mudari'un majzumun biha wa an harfu taukidin wa nasbin wa lafzul jalalati ismuha wa nazirun khabaruha wa huwa mudafun ila wa naziru ya. Wa naziru khabaruha wa huwa mudafun ila qalbika wal masdaru muawwalu min an wasmi au maqulu tansa wa hudurahu binasbi ma'tufun al masdaril muawwali wa syuhudahu ma'tufun alai wa laka muta'alikun bihi faijala, asalnya ijala ya, faijala gitu ya, faijala al faulil fasiati aw li tafni'i wa ijala wa ijala fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqaddarin wa na'min zuhuri'i al fathatu. Jadi al fathatu fa'il mana allati ata bi ali ajri nun taukinil khafifatil mun qalabati alifan wallahu a'lam bissawab.